Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Muhammad Tito Karniawan, Menteri Dalam Negeri, Ibu Retno Lestari Marsudi, Menteri Luar Negeri, Bapak Yahud Kolil Kumas, Menteri Agama RI, Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Nadiem Anwar Makari, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kehutanan, Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet, Bapak Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Nasional, Bapak Lejen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, Bapak Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hendra Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Budi Waseso, Kepala Badan Urusan Logistik, Bapak Muhammad Taufik sebagai PLT Kepala Arsip Nasional, Bapak Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Peri Warjio, Gubernur BI, Bapak Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak John Wempi Watepu, Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu ada Bapak Antam, ada Anang, ada Andap, Bapak Chandra Bambang Suar Bibisono sebagai tamu-tamu terhormat kami. Dan yang paling terutama adalah tiga sahabat kami, Ketua Umum Partai, Bapak Mardiono dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Hari Tanu dari Partai Persatuan Indonesia, lalu Bapak Usman Sabta Odang dari Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Presiden, karena penugasan Bapak kepada saya sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka seperti juga seizin Bapak, kami ingin memperkenalkan terutama siapapun yang merasa adalah bangsa Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila,
maka memperkenalkan suatu salam. Kalau saya nanti mengatakan begini salam Pancasila, silakan semuanya terutama anak-anakku untuk berdiri dan menjawab salam Pancasila juga. Bagi para tamu terhormat, itu saya terserah. Setelah itu lalu kita biasa harus merdeka 3 kali. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga rapat kerja nasional keempat ini PDI Perjuangan dapat diselenggarakan. Setelah itu pada pemilu 2024 nanti juga kita akan mengadakan sebagai informasi Rakernas kelima atau yang terakhir dalam DPP periode ini dan selanjutnya Kongres ke-6 pada tahun 2025. Rakernas ini tentu semuanya sudah mengetahui sangatlah penting bagi memberikan arah masa depan bagi Indonesia yang pada hari ini saya mengatakan adalah Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku dimanapun berada, begitu juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Bapak bangsa kita, Bung Karno telah lama menegaskan bahwa dalam suatu pidatonya beliau berkata, pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Kalau kita bisa lihat, maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang Rusia dengan Ukraina. Pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara. Di tengah pertarungan geopolitik ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin besar. Kalau saya coba untuk membaca sebagai masukan, konsumsi gandum misalnya telah meningkat signifikan dari 4% pada tahun 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal karena saya juga ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi ketua dewan pengarah dari sebuah badan baru yang bernama Badan Research Nasional, Badan Research Inovasi Nasional kita, ternyata tanaman gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis kecuali kalau ada rekayasa genetika. Namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama. Akibatnya Indonesia akan mengalami ketergantungan dan konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat menjadi 50% pada tahun 2030. Ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Sebagai pemikiran, dalam ketergantungan ini sekiranya kalau dilihat dari keadaan global warming sekarang, kalau negara-negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal-hal seperti ini tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya, lalu pertanyaannya bagaimana untuk kehidupan kita? Hadirin sekalian, beberapa pekan terakhir ini Indonesia telah terasakan dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau kembali dilihat, karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita untuk berkonsumsi beras,
Terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar 96 kg dan itu ternyata tertinggi di dunia. Sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah 60 kg per orang per tahun. Tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan seperti penyakit-penyakit termasuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit mungkin yang cukup masuk tertinggi adalah sakit gula atau diabetes. Pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional kita. Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting. Karena itulah apa yang telah disampaikan Bung Karno, bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan. Hadirin sekalian, anak-anakku yang kucintai, rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun mereka berada. Dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi falsafah yang sebenarnya sangat-sangat penting. Kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Sedangkan keadilan sosial mengamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya Indonesia merdeka. Karena itu, mengapa ketika kita berulang tahun, saya mengambil tagline adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Itu adalah ucapan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengatakan, mungkin kalau ada yang tidak setuju, berarti tidak setuju kepada kata-kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perspektif ideologis inilah yang harus kembali dibumikan ke dalam prakteknya. Dengan panduan ideologis ini dapat dirancang teknokratis dan fokus bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada impor kedelai, daging sapi, hortikultura, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Selama kita semua punya tekad mengurangi impor, maka semua yang diimpor saat ini bisa kita adakan sendiri. Karena Indonesia ini adalah diberkahi sebagai sebuah negara yang kaya raya. Pendekatan ideologis menempatkan pangan sebagai nafas kehidupan bangsa. Rancangan teknokratisnya pun harus dari hulu ke hilir. Hulu hilir dalam cara berpikir, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Implementasinya pun bersifat progresif dengan menempatkan petani dan nelayan atau pengembang budidaya laut sebagai sebuah sentral kebijakan. Karena itulah dalam Rakernas keempat ini sengaja kami hadirkan perwakilan para petani dan juga nelayan budidaya laut se-Indonesia. Sebab Rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis bahwa seluruh dialektika tentang mengapa Indonesia merdeka dan untuk apa sebenarnya Indonesia harus merdeka berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama Pak Marhain. Dulu banyak orang selalu mengkonotasikan kalau menyebut Marhainisme langsung dikatakan kita ini komunisme. Padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah dan tidak tahu apa sebenarnya Marhain.
Marhain itu adalah seorang petani yang ditemui oleh Bung Karno ketika beliau mulai berjuang di Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Apa yang menjadi dialog Bung Karno? Ketika beliau bertemu, siapa nama Bapak? Marhain, Pak. Tentu bahasa Sunda. Apakah sawah ini punya Bapak? Iya. Apakah padi ini punya Bapak? Iya. Apakah benihnya punya Bapak? Iya. Apakah cangkulnya punya Bapak? Iya. Apakah ketika panen nanti Bapak akan jual sesuai kehendak Bapak? Iya. Apakah Bapak bisa menghidupi keluarga Bapak dengan beras yang telah disediakan? Iya. Lalu beliau bertanya, apakah dalam kecukupan Bapak itu cukup? Iya. Tetapi saya tidak bisa memberikan tambahan bagi orang lain. Ini sebetulnya filosofi daripada Marhainisme. Dan ini yang saya ingin kenalkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Dan kalau mau tahu supaya jangan ada prasangka, makamnya itu ada, silakan cari di Kampung Cipagolo, Bandung. Jadi itu bukannya omong kosong. Jadi maksud Bung Karno mengenalkan Marhainisme oleh sebab pertanyaannya kepada seorang Bapak Marhain. Beliau menginginkan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, petani, nelayan itu menjadi sebuah soko guru. Soko itu kan tiang. Guru itu ya guru. Jadi soko ini memberi pelajaran bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pak Marhain itu adalah representasi wong cilik bersama jutaan petani, nelayan, serta mereka yang hidup dalam kemiskinan adalah dasar dan tujuan dari setiap praksis politik PDI Perjuangan. Kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini ke dalam konsepsi demokrasi ekonomi. Sebab ada kecenderungan pangan hanya dilihat sebagai bagian sistem produksi yang sepertinya sudah berjalan sendiri tanpa panduan. Mengapa di sini saya tidak menyebutkan buruh? Karena pasti ada pertanyaan. Karena kalau namanya petani dan nelayan itu mandiri. Tapi kalau buruh, dengan segala hormat saya kepada kaum buruh, mereka itu masih bekerja pada seseorang yang mempunyai pabrik dan lain sebagainya. Ini harus benar didengarkan dan digarisbawahi. Bapak Presiden, para petani nelayan yang saya sayangi dan hadirin sekalian, setelah melalui beberapa fokus grup discussion yang diadakan sebelum Rakernas ini, PDI Perjuangan telah merancang ulang tentang desain pembangunan pangan masa depan. Pertama, dengan keanekaragaman flora dan fauna, baik di darat maupun di laut yang begitu beragam dan berlimpah, maka kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa? Sangat bisa. Saya sebagai ketua yang juga ditunjuk oleh Presiden, ketua Dewan Pengarah yang namanya Badan Research Inovasi Nasional tersebut, saya sudah mulai mendata yang disebut flora fauna, tapi sekarang sedang bagian tumbuhannya. Belum 6 bulan, Bapak Presiden, sudah terjumlah, mulai terangkat ada 2 juta tanaman yang telah didata dan masih terus untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, makanya kita harus percaya
percaya pada diri kita bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, anak-anakku. Tanpa ragu sedikit pun, PDI Perjuangan menyatakan bahwa ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Hal ini saya untuk tulis itu saya renungkan bahwa jangan nanti oh Ibu Mega kok sombong ya, bisa sampai menyampaikan seperti itu. Tapi saya sangat yakin dengan adanya BRIN, dan di BRIN itu sudah terhitungkan jumlah pekerja atau pegawai itu 16.000, Bapak. Yang 10.000 itu adalah per-research, yang 6.000 itu adalah pegawai dan lain sebagainya. Jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, seluruh desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Di sini harus dibangun sebuah keyakinan dan tentunya fokus bahwa melalui campur tangan negara, petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tapi ini saya renungkan bertahun-tahun. Mengapa Bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu soko guru? Dan saya bisa mengerti sekarang. Seperti saya mengenal petani hebat dan sekaligus peneliti, yaitu itu petani loh. Saya kenal dari sejak PDI. Namanya Surono Danu, yang sejak zaman PDI telah mengembangkan sebuah varietas benih padi. Pada waktu itu maksudnya mau memberi nama saya Megawati Soekarno Putri, tetapi saya lalu bilang jangan, jadi disingkatnya MSP. Tapi lebih baik mari sejahterakan petani. Ada juga Profesor Andreas Dwi Santoso sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani. Ada juga Profesor Ali Zum Mazhar yang mengembangkan varietas kedelai dan lain-lain yang kesemuanya sangat dekat dengan para petani. Yang ketiga, kebijakan kedaulatan pangan di hulunya harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi sebagai pilar kemajuan. Setelah tadi saya katakan, BRIN telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah dan kini fokus pada benih unggul. Terkait nelayan, BRIN juga telah mengembangkan aplikasi teknologi untuk memberikan arah bagi penangkapan ikan. Itu maksudnya, kalau sekarang nelayan itu, kalau dia mau menangkap ikan, dia tidak tahu yang akan ditangkap itu ikan apa, di mana jurusnya. Dan untuk itulah kami sedang terus menggodok untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini sehingga dapat dilihat kalau ditanya sekarang musim ikan apa, lalu di mana yang terbanyak, maka bisa diberikan koordinatnya di sana sehingga dia dapat segera pergi ke sana. Di dalam stan pameran ini di belakang tadi Bapak sudah sekilas melihat pameran, juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum. PDI Perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat-hebat, tetapi belum digunakan, belum didaya gunakan itu dengan maksimal. Hanya harus dibangunkan idenya, daya imajinasinya, kreativitasnya, dan yang terutama adalah semangat juangnya agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat.
Dalam cara pandang ini, saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga, termasuk di bidang pangan, adalah pahlawan kita masa depan. Keempat, politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Bapak Presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur di tempat ini. Saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden. Karena jangan lupa kita ini negara kelautan terbesar di dunia. Koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Bung Karno. Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategi dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia. Dalam perspektif ini, alur laut Kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan. Dan ini juga ada permintaan kami, saya sebagai ketua umum partai. Sekarang sudah akan, saya dengar sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya karena di BRIN, jadi saya melihat Bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya. Karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan, katakan itu 1 meter jumlahnya mungkin 1000. Padahal Bapak Presiden, itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon-pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Apa artinya kalau hanya terhitungkan dengan 1000 pohon, maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan. Kok enggak ada yang tidak ada yang tepuk tangan meriah. Mungkin karena tidak begitu mengerti, nanti boleh tanya lebih lanjut sama ibu. Karena ibu saja ini sekarang, ini bukan batuk pilek, ini alergi. Alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu. Kelima, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif. Kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa Indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional. Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini, guna mengurangi ketergantungannya, bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset
inovasi nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak, toh? Tuh Bapak Presiden, dengarkan. Coba tong lebih keras. Loh, karena ini untuk masalah perut kalian loh. Keenam, penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul on farm, off farm, termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan. Pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah, sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara. Bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin untuk menanam dan panen, mesin pengering, gabah dan lain-lain bisa dibuat massal untuk petani dan harganya murah, pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut. Maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian, dan penyediaan pupuk berbasis green farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sip. Kedelapan, pentingnya konsolidasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk reformasi birokrasi berbasis kinerja, ditinjau dari peningkatan produksi pangan dan diversifikasi pangan untuk rakyat. Ternyata bukan karena saya putrinya, nanti selalu dihubungkan, oh tentu saja Ibu Mega adalah anaknya Bung Karno. Betul, saya anaknya Bung Karno. Saya toh enggak bisa bilang kalau saya anaknya si Badu. Betul apa tidak? Nah, kenapa? Beliau memang visioner. Visioner tuh pikirannya ke depan, jauh sampai di sana. Tadi kan ada, itu ada jembatan. Pasti ada yang nanya, kenapa pakai warna kuning ya? Itu sebetulnya terinspirasi ketika Bung Karno mengatakan, untuk apa kita merdeka? Ayo, untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita merdeka? Beliau sendiri mengatakan, karena sebetulnya kemerdekaan itu bukan saat sekarang. Kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas ke depan yang harus diolah oleh siapa? Bangsa Indonesia sendiri. Setuju? Mau melaksanakan? Siap! 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 Sip! Sampai beliau dan membuatnya itu 6 tahun loh. Ada nama buku Mustika Rasa. Bayangkan, karena bukannya hanya teori dan panggil sekarang yang mesti kita ikuti kan namanya chef. Jadi sudah ahli koki. Tapi beliau pergi menyuruh timnya ke seluruh Nusantara kita mengambil resep-resep yang namanya diberi nama buku Mustika Rasa, tebalnya sebegini. Apa sih? Masa kita enggak bisa sih lebih modern dan lain sebagainya. Tetapi karena itu harusnya kemauan, niat kita sebagai bangsa.
mengungkapkan keanekaragaman makanan lokal lengkap dengan kajian gizi. Bayangkan, dengan kajian gizi dan proteinnya. Kami sedang berupaya mensosialisasikan, mempopulerkan kembali buku Mustika Rasa ini, Bapak Presiden. Hadirin sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, anak-anakku yang selalu kusayangi. Itulah pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang akan dirumuskan melalui Rakernas keempat ini. Dan apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan gerbang kemajuan melalui pembangunan infrastruktur seperti bendungan, embung, saluran irigasi pertanian, dan seperti tadi telah saya katakan, membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, telah membangkitkan optimisme terhadap jalan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup! 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 Nah, akhirnya kepada anak-anakku sekalian, seluruh simpatisan dimanapun kalian berada, anggota, sukarelawan, kader partai, ingatlah bahwa rakyat itu adalah cakrawati perjuangan kita. Kepada merekalah dedikasi politik selalu ditujukan. Kita berjuang karena keyakinan politik. Kita telah teruji oleh gemblengan yang sejarah yang begitu hebat dan meyakinkan, menyakitkan, khususnya selama ketika masa Orde Baru. Karena itulah sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan yang memegang kokoh perisai Pancasila di dadamu, selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekalipun pernah gentar sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap! 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 Nah, kan kadang itu orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong, tolong, tolong dengarkan ya. Tapi pan ininya lain kalau ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun, karena apa, badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah, sweet sweet. Dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
maka Rakernas keempat PDI Perjuangan dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif serta pemenangan agenda pemilu tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Merdeka! Merdeka! Indonesia Raya! Kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Demikianlah pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof.